Halo. Halo. Nah, ini burung nih, Nak. Burung cendrawasih. Ini banyak. Ini banyak. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo teman-teman. Hari ini kita ada di Taman Mini Indonesia Indah. Di sini ada apa aja sih ya? Itu para kita pengen naik kereta. Oh iya, Kina tuh pengen naik kereta gantung, teman-teman. Nanti kita coba ya. Kita nanti naik kereta gantung ya. Oke. Kita coba nanti naik kereta gantung. Sekarang ikuti Kina jalan-jalan di Taman Mini Indonesia Indonesia Indah. Ayo. Nah, kita mau ke mana? Kita sekarang di mana? Oh, kita di situ, gedung parkir. Kalau ini apa? Lampung mana? Kalau ini apa ini? Ini kolam renang. Kolam kayaknya deh. Ya. Kita mau naik kereta gantung tapi. Iya, tapi kereta gantungnya lagi nggak beroperasi, teman-teman. Lagi nggak beroperasi ya, tutup ya. Iya. Ya, terus kita pengen banget gimana tuh, tahu teman-teman tuh kereta gantungnya tuh lagi nggak beroperasi ya. Nanti ke atas sana. Iya, naik ke sana, nanti ke sana dianya. Gitu. Sedih nggak? Ya jauh-jauh ke sini kereta gantungnya lagi nggak jalan. Jadi kita jalan. Yuk, teman-teman kita jalan-jalan lagi keliling Taman Mini Indonesia Indah. Hah? Ya. Kok tiba-tiba menit gitu ya? Kok gitu gak tahu ya? Yalah. Motor listrik. Anjungan rumah ada Palembang. Oh. Helm. Apa? Kina aja lah yang pakai helm. Ya udah, pakai helm dulu. Kita sekarang mampir di rumah adat Sumatera Barat. Namanya apa? Rumah adat apa, Mah? Rumah adat apa? Rumah gadang. Rumah gadang. Foto dulu yuk di sini yuk. Yuk. Kina di sini ya. Iya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ini rumah adat Kalimantan. Ini namanya rumah radang. Papa sudah pernah ke rumah adatnya Kalimantan Barat ini waktu pas di Pontianak dulu. Nah, ini danau yang ada peta Indonesia ini, teman-teman. Ini bagusnya kelihatan kalau pakai drone. Maluku. Oh, ke atas ke istana anak. Ada nih taman burung. Kita lanjut. Go. Ini rumah adat Maluku nih, teman-teman. Tapi Bapak nggak tahu namanya rumah apa namanya. Nah, ini istana anak. Padahal masih kecil udah ada ini. Kina. Oh, tapi nggak dibuka loh, nggak apa-apa lah. Sekarang taman ini udah keren loh. Apa? Nggak dibuka ya. Let's go, kita naik lagi mobil. Ini bukan mobil, mobil apa motor nih? Motor roda tiga. Biasanya kalau dipakai buat ngangkat galon ini motornya. Ini buat ngangkat Kina, yuk. Ini ada museum listrik nih, Nah. Mana? Ini museum listrik. Oh, itu ya? Iya. Ini taman burung, teman-teman. Sekarang kita mau main ke anjungan Papua. Di sini ada apa aja, teman-teman? Teman-teman mau tahu nggak? Kita ke dalam yuk. Ya. Ayo. Siap. Halo. Mana? Halo. Mau.
Nah, ini burung nih, Nak. Burung cendrawasih. Ini banyak. Ada senjata-senjatanya, terus ada barang-barang yang dipakai, misalkan baju adat, ya, lihat dong. Wilayahnya macam-macam nih, ini wilayah Animha. Ini Sairere ya, Saireri. Ini tempat-tempat makannya juga ada nih, teman-teman. Nah, itu bagus-bagus ya, tempat makannya gitu, nggak bagus tuh piringnya ya. Gede-gede lagi ya. Iya. Kina mau ngeliat apa? Takut. Kina takut. Kina kan orang Lampung ya? Iya. Kina orang Lampung. Terus kita belum ke rumah adat Lampung? Iya. Mau nggak? Oke, let's go. Kita mau ngeliat lagi nih rumah-rumah adat yang lainnya yang ada di Indonesia. Semuanya ada di Taman Mini, teman-teman. Nah, ini di Sulawesi Tengah. Itu ada jembatannya tuh yang, kalau nggak salah yang ngebelah laut ya? Iya. Sulawesi Utara. Intin. Ini Sulawesi Selatan, rumah adatnya. Kita nonton aja. Kalau ini NTT, Nusa Tenggara Timur. Ini NTB nih, Nusa Tenggara Barat. Lombok. Lombok apa? Lombok. Cabe. Lombok itu kata lainnya dari cabe. Ini Bali. Taman Mini Indonesia Indah ini luas banget, teman-teman bisa naik mobil yang keliling-keliling itu. Tapi kalau emang mau sendiri, teman-teman bisa nyewa nih motor listrik kayak Kina ini, yang 3 orang. Nah, ini Surabaya nih, Jawa Timur ya. Ya, Jawa Timur. Jakarta. Jogjakarta. Ini Jogjakarta, teman-teman. Oh, Jawa Tengah nih, ini Jawa Tengah. Ini Jawa Barat. Ah, ini dia rumah adat Lampung. Kita masuk. Rumah adat Lampung nih, teman-teman. Ini namanya rumah panggung. Rumah panggung. Sekarang kita lihat yuk di rumah panggung ada apa aja. Let's go. Siap. Ini musik tradisional Lampung. Kalau misalkan kita mau ada acara-acara pepadun, ini pakai ini, teman-teman. Itu namanya pepadun. Sutannya duduk di sini nih. Memang kita kan dahulu itu menurutinnya memang ada etnis Cina. Ya. Nah, seperti Bapak kayak Cina. Iya, Cina. Mirip Cina ya, Pak ya, orang Cina ya. Iya, seperti. Nah, Lampung itu dahulu orang Cina dari negeri Cina ke Lampung disebut bukan Lampung. Lampong. Ya. Makanya itu ada ornamen-ornamen apa namanya? Naga. Naga ya. Ya. Naga. Jadi kan ini yang adatnya sungkai, tulang bawang, wekana. Nah, kalau yang ini khusus abung. Nah, ini abung Lampung Utara ya, Pak ya? Khusus ini. Khusus ya. Iya, sama kepala kerbau simbol juga. Nah, oke, nanti memakai siger yang itu kotanya, rumah kota yang di kepala siger namanya. Iya gitu. Nah, jadi kita kan dua etnis, dua dialek, Kau dan Nyo Api. Cuma perbedaannya kalau upacara adatnya. Sekarang kita langsung jalan-jalan lagi. Let's go. Sekarang kita udah sampai di Keong Mas ya. Kita mau nonton ya? Apa? Menonton? Iya. Jadi di Keong Mas ini, teman-teman, ini ada teater, tapi Bapak nggak tahu teaternya jam berapa aja. Nah, dulu sama sekarang ini beda banget ya. Sekarang udah keren banget ya di sini, yakin ya? Iya. Iya. Ternyata pertunjukannya masih lama. Jadi oke, teman-teman. Sekian dulu video Kina di Taman Mini. Taman Mini.
Nanti nonton lagi video Kina yang lain semua ya. Ya. Jangan lupa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Dadah.